Di video kali ini saya akan memberikan cara packing ulat tongkong ya. Ini dikasih singkong kawan. Kebanyakan ini malam orangnya nggak nurut sama pawang. Dibilangin jangan terlalu banyak biar besoknya ngejual itu nggak ribet ngambilin pakan. Nyomot deh. Nyomot lagi ditambah lagi jadi beginilah resikonya. Tapi nggak apa-apa ini karena ya masih pagi ya, bagus nih pagi yang cerah, semoga dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa ya teman, oh doa. Jarak tempuh bawa saya ini kurang lebih 2 jam memakai media karung, isi per karungnya kurang lebih 3 kilo enggak kurang saya 3 kilo kalau jarak tempuh 2 jam 3 jam. Kuat ini pakai karung. Tapi karungnya jangan pakai karung bekas aci ya. Pakailah karung seperti ini. Karung khusus untuk packing jangkrik kalau di sini biasanya. Dingin ya kalau pakai ini nih, udara masuk. Beres, alhamdulillah sudah bersih. Sekarang penimbangan ini per kotaknya ini lebih nih 6 kilo nih, tinggal disaring lagi karena kelamaan di kotak ya, dari pagi sampai sekarang sudah 3 jam. Alhamdulillah tuh pakannya sedikit sudah habis ya. Timbang man, memakai timbangan digital murah meriah 17.000. Disaring lagi kotorannya biar bersih, kalau kita ngejual jangan kotor, nanti kecewa kalau ngejual kotor, banyak kotoran ulatnya. Kita cari aman aja. Karena yang ku cari ini dunia akhirat tuh.
Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 karung. Kemudian tinggal 2 kotak lagi. Yang akhir, tinggal 1 kotak lagi. Ayo, mau 20 kilo. Ini 8 kilo nih, sasat ya. Selamat ya. Beres-beres, tinggal diberangkatkan menuju kota Caringin. Ternak outdoor nih, mantap ya. Meskipun outdoor ini penghasilannya tiap minggu. Beget-beget langsung beget.
Jadi untuk jarak 2 jam, 3 jam ya cukup begini aja bawahnya. Cukup. Ini 4 karung sebelah kali 3 kilo. Nah, sebelah sini 4 karung juga sama kali 3 kilo. Jadi totalan ini 8 karung kali 3 kilo. Ya, ini sisanya nih. Alhamdulillah minggu kemarin jual kurang lebih 23 ya, sekarang lebih dari kapasitas. Soalnya bibitnya cuma sedikit ini bibit supportnya. Langsung kita berangkatkan.